Ini pertanyaan dari pengusaha laundry ini namanya. Iya, pengusaha laundry ya. Iya, dari pengusaha laundry. Jadi kita laundry itu kan dibuka secara umum, Ustaz. Iya, betul. Mau pakaian orang Islam, pakaian orang Kristen, dan lain-lain, intinya Hindu, Buddha, segala macam lah ya. Iya, itu bercampur. Ternyata tukang laundry ini mungkin dilema. Mungkin ada yang diterima adalah baju-baju orang yang mungkin punya peliharaan, anjing dan seterusnya. Jadi kan kadang-kadang di baju itu kita tukang nyuci pasti tahu lah. Kucing saja yang kita pelihara di rumah pasti bulunya lengket. Lengket. Di baju kita. Ini perihal bulu anjing, San, dan kotorannya. Ini gimana ketika bercampur dengan pakaian-pakaian lain-lain, San? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia dan juga pendengar Radio Risalah dimanapun antum-antum berada, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh penonton yang setia dan terus menyaksikan acara demi acara yang disajikan di Salam TV. Kita akan menuju pertanyaan yang ditanyakan tadi terkait dengan usaha laundry ya. Iya. Yang memang ya orang menitipkan bajunya ataupun meletakkan baju pakaiannya di tempat itu ya memang untuk dicuci kan. Benar. Ya istilahnya udah kotor lah, kalau nggak kotor orang pun nggak mau naruh ke situ kan. Iya, gitu kira-kira. Benar. Nah tentu dengan ada imbalan ya, saya tidak tahu sekarang ini per kilo berapa gitu, tapi yang jelas ada harga, ada barang, ada harga, istilah orang kan begitu. Ini ada jasa, ada harga. Benar, jasa. Ada jasa, ada harga kan begitu. Sekarang perkiraan 7.000. 7.000 per ada kilo 6, ya. Ada 6, ada 7.000 gitu. Ya, sekitaran gitulah ya. Baik. Nah, tentu tidak bisa dipilah-pilah ya, hanya menerima pakaian muslim aja atau pakaian yang anak-anak atau perempuan atau laki, nggak bisa kan. Benar. Umumnya orang kan ingin usaha. Benar. Kalau dibatasi kayak gitu nanti takutnya usahanya nggak kembang, usahanya nanti nggak nutup modal, istilah orang. Benar. Apalagi mesinnya juga mahal. Mesinnya mahal dan pekerjaannya ada juga, bulanannya ada gitu kan. Nah, kalau memang ada di antara konsumen itu yang qadarullah mungkin ada memelihara anjing, bisa juga itu dari kaum muslimin kan, bisa jadi gitu. Tapi intinya bahwa ada bulu anjing di situ, bagaimana hukumnya? Kita lihat dulu, para ulama memberikan penjelasan bahwa pendapat para ulama, ada beberapa pendapat terkait dengan masalah anjing. Pendapat pertama mengatakan seluruh anjing itu adalah najis. Pendapat pertama. Iya, pendapat pertama. Dan ini dibela oleh Imam Asy-Syafi'i dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Dan ini tentu kita katakan bahwa pendapat ini yang dibela oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga satu riwayat dari Imam Ahmad yang mengatakan anjing itu semuanya adalah najis, tentu najisnya najis mughalladhah, bukan najis yang mutawassithah, bukan yang mukhaffafah, bukan yang ma'fu anhu kan gitu kita. Nah, tentu pembersihannya beda dengan najis yang biasa. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua dari pendapat Imam Malik rahimahullah yang masyhur dari mereka mengatakan anjing itu suci semua. Nah, itu kebalikan yang pertama. Kebalikan yang pertama. Sementara yang ketiga pendapat Imam Abu Hanifah dan juga didukung dalam satu riwayat oleh Imam Ahmad, dan ini yang dianggap sebagai pendapat mayoritas kalangan para ulama, mengatakan bahwa yang najis itu hanya air liurnya, adapun bulunya enggak najis. Ah gitu. Hatta pun dia basah umpamanya, kita ini bersentuhan, ya kecuali kotoran dan kencingnya itu soal lain ya, itu tentu najis gitu. Bulunya doang gitu kita bersentuhan meskipun basah ya, ini disampaikan, disebutkan dalam Fatwa Al-Kubra, ini tidak mengapa, enggak dianggap najis. Jadi kalau ada bulu yang tadi berserakan lalu kita katakanlah itu juga enggak banyak bulunya itu kan, pasti mungkin ada satu atau dua yang lengket lah di pakaian itu gitu kan. Lalu di laundry kita tahu kalau masuk di mesin itu kan bercampur baur ya. Nah, tentu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bisa juga dia kan pergi karena kena air gitu kan, kena disiram, bisa juga pergi. Intinya pendapat yang terkuat dari ini mengatakan itu tidak najis. Sehingga tidak mengapa walaupun itu bercampur dengan dengan bulu anjing tadi. Wallahu taala a'lam.